Ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini melalui akun Facebook ataupun YouTube Cornelius Media. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh menerima berkat Tuhan selama 10 malam dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Papua bekerjasama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Walking with Jesus. Dan sahabat ini kita siap untuk menyembah Tuhan dan beribadah bersama dalam perayaan Sabat. Saudara umat Tuhan, dalam acara Sekolah Sabat pagi ini, kita akan ikuti acara keluarga, lagu pujian, dan diskusi Sekolah Sabat dilanjutkan dengan pelayanan perorangan. Untuk membuka acara Sekolah Sabat, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Aku suka saksikan Selamat hari Sabat. Ayat hafalan kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berbunyi, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas pimpinanmu, penyertaanmu kepada kami hingga saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan acara kebaktian kami. Kiranya Engkau memberkati peribadatan kami sepanjang hari Sabat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat Sabat. Umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita tiba di acara rumah tangga pada Sabat pagi Tuhan yang suci ini. Saya akan memberikan motivasi ataupun renungan kepada kita semua, para keluarga, dengan judul Pendidikan Penata Layanan Keluarga. Mendidik anak dalam rumah tangga adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Tentu ada banyak pelajaran yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Ada banyak hal yang harus
ditinggalkan kepada anak-anak kita di dalam pendidikan rumah tangga ini. Pena inspirasi buku seri Membina Keluarga jilid 1 halaman 371 372 yang berbunyi, "Hai para orang tua, ajarlah kepada anak-anakmu bahwa adalah suatu kesalahan menggunakan uang Allah untuk memuaskan keinginan sendiri. Berilah dorongan kepada mereka untuk menabung uang pecahan mereka untuk digunakan dalam pekerjaan Injil. Mereka akan mendapatkan banyak pengalaman melalui kebiasaan penyangkalan diri, dan pelajaran yang demikian akan senantiasa mencegah mereka dari kebiasaan cinta diri untuk hidup dengan tidak bertaraf. Para orang tua sekalian, adalah suatu kesalahan ketika kita memanjakan anak-anak kita, membiarkan mereka menggunakan uang sesuka hati mereka." Kutipan ini sangat jelas, berilah dorongan kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka harus menabung. Ketika mereka diberikan uang jajan atau mendapatkan uang dari siapa saja, ajarkan kepada mereka untuk memberikan kepada Tuhan terlebih dahulu melalui persepuluhan dan persembahan. Ketika kita tanamkan pendidikan yang baik kepada mereka untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, maka pendidikan ini mereka akan bawa terus di dalam kehidupan mereka untuk menjadi satu kebiasaan dalam penyangkalan diri. Dan ini akan membuat mereka tidak akan cinta diri, tetapi akan lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kutipan selanjutnya, warisan terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka adalah warisan pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang mewarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, umat Tuhan sekalian, warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan kepada anak-anak kita adalah warisan pengetahuan tentang kebenaran Tuhan. Warisan tentang mewarnai sifat-sifat memberi. Warisan penata layanan. Warisan untuk mengasihi Yesus terlebih dahulu di dalam kehidupan mereka. Inilah warisan yang mereka akan bawa terus di dalam kehidupan mereka hingga mereka besar nanti sampai pada kedatangan Tuhan nanti. Warisan yang tidak pernah akan habis. Dorongan saya pada saat ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, rumah tangga kita, mari kita jaga anak-anak kita didik mereka, mengasihi Tuhan terlebih dahulu di dalam kesetiaan mereka, memberi persepuluhan dan memberi persembahan, dan ajarlah mereka untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang berguna di kemudian hari, menjadi penopang-penopang gereja, dan mereka akan menjadi berkat bagi siapa saja dimanapun mereka berada. Biarlah renungan singkat pada saat ini memberikan motivasi bagi kita semua sebagai keluarga-keluarga Tuhan, sebagai orang tua, sebagai penanggung jawab anak-anak kita untuk mendidik mereka di masa depan mereka. Semua dalam nama Yesus. Amin. Thank you.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari Sabat ini kita sudah berada di ruang diskusi pelajaran sekolah Sabat bersama-sama dengan saya, Yakub Tembesing, Direktur Penerbitan dan Roh Nubuat Daerah Misi Papua. Ada hamba Tuhan di samping kanan saya, Pendeta Handi Runtuene MM Emin sebagai Field Sekretari dan Associate Kependetaan Gereja Masih Hutan Hari Ketujuh Daerah Misi Papua. Kemudian yang kedua di sebelah kiri saya, hamba Tuhan Pendeta Gad Windewani Emin sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Gereja Masih Hutan Hari Ketujuh Daerah Misi Papua. Selamat pagi, selamat hari Sabat kedua hamba Tuhan. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan dengan diskusi kita pada pagi Sabat ini. Pelajaran sekolah Sabat kita pagi ini berjudul Pandangan Dunia Alkitabiah. Ayat hafalan kita boleh buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, di dalam kitab Wahyu dia berbicara tentang dua peristiwa besar, dua globalisasi besar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama kita boleh dapat di dalam Wahyu pasal yang 13. Wahyu pasal 13 menjelaskan kesalahan yang mendunia ketika seluruh dunia akan kagum dan mengikuti binatang dari laut itu. Itu saudara boleh dapat dalam Wahyu 13 ayat 7, ayat 3, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian peristiwa yang kedua sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali itu dicatat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Menyoroti tentang kebenaran yang mendunia pada saat Injil yang kekal akan diberitakan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Namun selama masa-masa sukar ini akan timbul rupa-rupa angin pengajaran. Akan bertiup di mana-mana. Efesus 4 ayat 14. Dan orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat yang ke-4. Nah, pagi Sabat ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan kedua hamba Tuhan bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen terhadap ajaran-ajaran yang sesat yang mungkin ada di sekitar kita. Dan bagaimana persiapan-persiapan kita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya mau bertanya dulu kepada hamba Tuhan Pendeta Runtuene. Pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu ini pendeta dia berbicara tentang model Yesus ya. Model Yesus. Iya. Dia berbicara tentang pertumbuhan Yesus yang sempurna, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, pertanyaan saya, apakah kita manusia yang berdosa ini, kita juga perlu mengalami pertumbuhan yang seperti Yesus alami, atau bagaimana? Silakan, Pendeta. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai model ini. Kalau pertanyaannya apakah kita bisa seperti Yesus, saya pikir Yesus bilang hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kalau Yesus bisa lakukan berarti kita bisa. Karena yang pertama alasannya adalah kita tahu bahwa Yesus itu 100% manusia. Dan juga dia adalah 100% Allah. Mari kita kembali pada kata model. Biasanya seorang penjahit, ketika dia mau menjahit, dia harus punya patrong atau model, ya, pola.
harus ada pola. Dan satu-satunya pola atau model kita sebagai orang Kristen tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mengambil pola manusia, biasa orang hidup sekarang ada idola-idola. Dan mereka seringkali menjadikan idola mereka itu sebagai pola atau model dalam kehidupan mereka, walaupun mereka itu adalah orang Kristen. Jadi kalau model itu buat yang salah, maka kita juga sebagai pengagum atau pengikut, maka kita juga akan melakukan kesalahan yang sama. Mengapa Yesus kita bisa jadikan dia sebagai model? Dan judul kecil pada saat ini, Yesus adalah model. Model Yesus. Apa kira-kira sebenarnya yang kita bicarakan pada saat ini? Yang saya dapat di sini, kenapa Yesus sebagai model? Yang pertama, kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, kita akan dapati Yesus dia bertumbuh dengan sempurna. Dia bertambah besar. Yang pertama. Yang kedua, bertambah hikmat. Hikmatnya, dia berhikmat. Yang ketiga, dia semakin dikasih Allah. Dan yang keempat, dia semakin dikasih oleh manusia. Dia bertumbuh sempurna fisik, mental, sosial, dan juga secara rohani. Luar biasa. Pikiran-pikiran yang luar biasa berada dalam pikiran Yesus. Tenaga, pikiran, dan tubuh berkembang secara berangsur-angsur sesuai dengan hukum masa pertumbuhan anak-anak. Dia bertumbuh juga secara berangsur-angsur sesuai dengan masa pertumbuhan remaja. Selanjutnya bertumbuh menjadi orang dewasa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sampai dia tiba saat di mana dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia. Ya, ketika dia datang sebagai manusia, rencana besar adalah mau jadi penebus, menjadi penebus. Jadi dia meninggalkan model, dia meninggalkan pola bagi kita sebagai pengikutnya. Jadi kita harus melakukan apa yang dia lakukan. Yesus menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Saya pikir mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Harun Tuwene yang sudah menjelaskan dengan jelasnya. Saya kira penjelasannya sudah jelas bahwa sebagai manusia, sebagai umat-umat Tuhan tentunya yang menjadi model kita adalah Kristus sendiri. Begitu kira-kira Pendeta ya? Iya. Baik, saudara-saudara, kita lanjut kepada pelajaran yang berikut. Pelajaran hari Senin, dia berbicara tentang tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Saya mau bertanya kepada hamba Tuhan Pendeta Windewani. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bagaimana harusnya gaya hidup kita sebagai manusia sehubungan dengan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini? Menurut pendeta bagaimana? Silakan. Terima kasih. Sebelum kita datang kepada pertanyaan ini, saya mau sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya tubuh sebagai bait suci ini, kita sedang menghadapi pemahaman-pemahaman yang begitu banyak, teori-teori menyimpang yang jauh dari kebenaran Alkitab, yang menyanggupkan begitu banyak orang untuk tidak memiliki standar kepercayaan yang benar, standar kepercayaan yang pasti lewat firman Tuhan, yang berbicara tentang jiwa atau tubuh manusia ini. Ada teori yang mengatakan tentang penjara jiwa, kebakaran jiwa, dan semuanya itu akan berakhir pada waktu kematian. Bagaimana kita hubungkan dengan tadi dikatakan tentang tubuh sebagai bait suci, bait Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita berbicara tentang tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 jelas bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat berdiamnya,
tempat di mana Allah datang untuk berdiam bersama-sama dalam tubuh, hati, pikiran kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus? Roh Kudus bisa datang tinggal bersama-sama dengan kita. Ya. Ada begitu banyak hal yang perlu kita bicarakan, tapi izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal yang penting. Berbicara tentang hal ini, maka yang boleh kita ketahui, pemulihan atau bertumbuh dalam Yesus dalam kehidupan kita secara rohani itu bukan sesuatu yang sementara, tetapi ini adalah proses seumur hidup. Bagaimana caranya kita bisa mengalami daur ulang dalam kehidupan rohani kita? Kita membutuhkan Roh Kudus itu. Yang kedua, bagaimana sehingga Roh Kudus bisa berdiam dalam kehidupan kita? Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, Rasul Yohanes menulis kepada temannya Gaius, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dan dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus datang berdiam di hati kita, ya, kehidupan kita atau pikiran kita, maka kita juga tidak terlepas dari kesehatan. Ada begitu banyak hal yang dapat berbicara tentang ini. Kita menjaga pikiran kita, ya, tutur kata kita, gaya hidup kita, termasuk di dalamnya ada selera, dan berbicara khusus tentang kesehatan. Kadang kita memiliki hal-hal yang membuat kita menganggap itu biasa-biasa saja. Pernahkah kita datang pada satu titik berpikir dan mengetahui bahwa Roh Kudus berdiam di hati saya, hati saudara? Pastikan itu. Atau pernahkah kita tidak sadar bahwa kita sementara ini tidak memiliki Roh Kudus itu? Roh yang dijanjikan untuk berdiam di hati kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita belum menyingkirkan pikiran kita. Tadi pelajaran kita pada bagian hari Minggu mengatakan tentang bagaimana Yesus bertumbuh dalam Lukas 2 ayat 52. Maka Yesus pun makin bertambah besaran hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Karena memang benar Yesus yang sebagai anak manusia 100% itu menyerahkan hidupnya secara total dan dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ada bagian lain yang perlu kita lihat di sini. Mungkin saja kita tidak dapat memiliki hal ini karena Allah memberikan kepada manusia sejak dunia ini diciptakan adalah power of choice, kuasa memilih. Pastikan bahwa kuasa memilih saya, kuasa memilih saudara adalah kita memberikan keputusan kita secara pribadi untuk membuka hati kita di ruang hati, relung hati yang mendalam ini untuk mengizinkan layaknya berdiamnya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bagaimana caranya? Mari kita menyerahkan pikiran kita, hati kita, angan-angan kita, tutur kata dan semua aspek kehidupan kita ini. Roh Kudus boleh menolong saya dan saudara agar benar-benar saya dan saudara dipersiapkan untuk memiliki kuasa itu dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang datang yang membuat kita jauh dari firman Tuhan. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pak Tembesing. Terima kasih Pendeta Winduwani yang sudah memberikan penjelasan tentang pelajaran hari Senin, ya. Tubuh kita inilah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, kita datang pada pelajaran hari Selasa. Saya kembali ke hamba Tuhan Pendeta Handi Runtuwene. Ini dia berbicara tentang pikiran Kristus, Pendeta. Pelajaran hari Selasa berbicara tentang pikiran Kristus. Ini maksudnya ini bagaimana ini? Coba Pendeta berikan penjelasan. Oke, baik. Terima kasih. Pada saat ini saya juga bertanya, kenapa judulnya dikasih pikiran Kristus, bukan pikiran manusia? Ya, ini pertanyaan mungkin saya bisa putar lagi. Tapi intinya adalah bahwa kembali pada awal pembicaraan kita tadi bahwa Yesus satu-satunya model. Dari segi pembawaan, dari segi kata-kata, dari pikiran, perbuatan, semua dia adalah model. Makanya judul kecil pada saat ini dia juga berbicara tentang pikiran Kristus. Bukan
pikiran manusia. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sedikit memberikan penjelasan, ya. Masalah kita dengan pencobaan dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan transformasi hati. Sering orang menunjuk pikiran itu ada di kepala kah, atau ada di dada, atau di mana, ya. Padahal sesungguhnya itu ada pikiran, kalau kita bicara pikiran berarti berbicara yang ada di kepala. Tapi untuk menjelaskan secara mendalam, kita bukan ahli anatomi tubuh, bukan, ya. Kita bicara apa yang kita mengerti. Yang saya pahami dan yang saya mengerti sekarang adalah bahwa pikiran Kristus yang ditransform kalau bicara transformasi berarti ditransform ke kita, berarti apa yang Yesus pikirkan itu harus menjadi pikiran kita juga. Perbuatan-perbuatan kita lahir dari pikiran. Orang berdosa bukan karena dia sudah mengambil, misalnya dia berpikir untuk dia mencuri, ya. Saat dia berpikir untuk mencuri dan dia sudah buat keputusan, dia sudah berdosa walaupun dia tidak jadi ambil, karena waktu dia mau ambil ternyata ada orang, ya. Tapi dia sudah melakukan dosa karena sudah ada di pikiran. Saya pastikan Yesus tidak pernah berpikir seperti itu, ya. Karena Yesus adalah model di dalam pola pikir juga. Yesus tidak pernah berpikir untuk melakukan kejahatan, karena dia adalah model kita. Ketika kita berpikir untuk melakukan kejahatan dan kita sudah eksekusi itu di hati, walaupun tidak jadi kita ambil sesuatu, kita sudah berdosa. Karena dosa lahir dari pikiran. Ya, ini perlu kita lihat dan perlu kita pikirkan. Selanjutnya di pelajaran kita, dia akan menaruh hukumnya dalam pikiran umatnya dan menuliskan di dalam hati. Hukum Allah, mengapa perlu ada hukum? Ya, ini berhubungan dengan pikiran. Apa yang kita baca itu ada dalam pikiran kita. Mengapa perlu ada hukum? Hukum itu Tuhan taruh di mana? Tuhan tidak taruh di kaki. Tapi Tuhan taruh di kepala, Tuhan taruh di pikiran. Supaya kemana kita pergi, itu yang selalu kita ingat. Allah adalah Allah yang beraturan. Allah adalah Allah yang memiliki hukum. Dan setiap kata, setiap perbuatan ada hukumnya. Lidah kita bisa menjerumuskan kita, tapi lidah kita juga bisa memberkati orang lain. Ya, jadi dari pikiran semua terlahir. Dari apa yang kita pikirkan, kita mau eksekusi seperti apa, itu dari pikiran kita. Oleh karena itu, saat ini menurut saya, mengapa kita harus mengambil pola pikir Yesus, pikiran Kristus harus menjadi pikiran kita, karena dialah satu-satunya terbaik. Mari kita berdoa, kita minta supaya pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita juga. Saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pendeta Runtuwene. Saya pikir saya juga tidak perlu menambahkan lagi karena memang sudah jelas. Kita lanjut saudara-saudara, kita berpindah pada pelajaran hari Rabu. Nah, saya datang kepada Pendeta Gad Windewani. Pelajaran hari Rabu ini Pendeta, dia berbicara tentang tuntunan roh. Nah, apa yang dimaksud tuntunan roh ini? Dan apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mungkin Pendeta boleh kasih tanggapan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik yang perlu kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama-sama tentang pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Tuntunan roh, apa saja upaya yang diberikan oleh Roh Kudus dalam menuntun anak-anaknya, menuntun saudara dan saya. Kalau kita melihat hal ini, maka di awal pelajaran sekolah sahabat kita di bagian pertama, bait yang pertama itu, dia katakan ada empat hal yang penting peran Roh Kudus bagi saudara dan saya. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah agen Allah yang berkuasa untuk mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Agen Allah yang akan mencurahkan kasih Allah itu. Kasih Allah itu peraturan-peraturannya, hukum-hukumnya yang harus kita simak dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus menuntun kita untuk hal itu. Yang kedua, tuntunan Roh Kudus bagi kita adalah membawa kita ke dalam pengalaman penyelamatan yang sejati.
untuk masa depan, masa kekekalan, peran roh yang sama. Yang berikut, dia membawa kita ke segala jalan kebenaran. Ke segala kebenaran, kita dituntun untuk menemukan kebenaran yang hakiki, peran Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang keempat adalah membimbing kita dalam menurut kebenaran yang sejati. Dan yang keempat adalah dia memberikan kita kuasa untuk memenuhi misi Injil. Wah, luar biasa ini. Saya ingat tentang Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku dan baptis mereka. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Wah, janji Allah. Tuntunan Roh Kudus ini adalah pasti. Pasti. Dan dia memberikan kepastian kepada kita tentang peran Roh Kudus untuk menolong kita dalam memberikan jawaban yang pasti bagi hati saya, hidup saya, jiwa saudara dan kehidupan saudara. Untuk implementasinya adalah kita akan diarahkan dengan satu tujuan, mengakhiri setiap penderitaan, jauhi segala ajaran-ajaran yang sesat, dan menolong kita, Roh Kudus menuntun kita untuk memiliki keberhasilan di dunia ini sehingga mencapai garis akhir kita, yaitu masa kekekalan. Saya pikir empat bagian penting Roh Kudus yang perlu kita lihat bersama-sama pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih hamba Tuhan Pendeta Gad Windowani. Ini diskusi ini semakin menarik. Bagaimana dalam perjalanan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kita memang sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus itu. Dan kita harus menyerahkan ya, menyerahkan semua kehidupan kita, segala upaya kita, angan-angan hati kita itu di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Oke, saudara-saudara, kita berpindah pada pelajaran hari Kamis. Saya beralih lagi kepada hamba Tuhan Pendeta Handi Runtuwene. Ini pelajaran hari Kamis ini dia berbicara tentang bersedia bagi kedatangannya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk pikuknya yang kadang-kadang sangat menarik, pendeta. Menarik bagi pandangan mata jasmani kita. Nah, namun kita juga diingatkan bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju surga. Menuju surga. Nah, kira-kira persiapan apa? Persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Silakan Pendeta Runtuwene. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kira-kira persiapan apa? Sebenarnya sebelum persiapan kita tanya dulu tujuan kita hidup di dunia ini apa? Ya. Harus ada tujuan dulu baru ada persiapan. Kalau kita mau menuju ke satu tempat, maka ada tujuan dulu baru kita siapkan. Kalau kita tidak ada tujuan, maka kita tidak perlu ada persiapan. Karena hidup kekristenan tujuan akhirnya adalah kerajaan surga, maka sudah tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Apa saja yang dibutuhkan di surga? Sebenarnya di surga kita tidak butuh sesuatu, tidak butuh apa-apa. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mempersiapkan kehidupan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, itulah yang penting. Tapi kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama jika kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita harus cari tahu dulu bagaimana cara. Nah, untuk mencari tahu itu dan apa yang kita lakukan, itulah yang merupakan persiapan bagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amen. Hidup ini, hidup di dunia ini tidak lebih baik. Ya. Kita hidup di dunia sekarang, dunia tidak akan lebih baik, tetapi dunia lebih parah. Dunia kita semakin tua dan kehidupan semakin sulit, semakin susah, sama seperti yang Alkitab sudah nubuatkan. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, kita perlu benar-benar meresapi apa yang dikatakan di dalam buku Matius pasal 24. Kita perlu benar-benar meresapi dan membaca berulang-ulang apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu. Ya, terlebih khusus
tentang kedatangan Tuhan, terlebih khusus tentang dunia baru. Orang yang akan pergi ke sorga adalah orang-orang yang memiliki sifat, sikap, dan tabiat sama seperti Yesus. Dosa sedikit saja yang kita punya tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Karena itu termasuk pada persiapan kita. Bersediakah kita atau tidak? Ya, jadi kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan itu lebih sempurna terjadi di dalam hidup kita. Di pelajaran sekolah sahabat, dikatakan bahwa jika kita tidak berhati-hati, maka bahaya itu selalu datang. Berarti kita setiap waktu harus berhati-hati. Berhati-hati di sini bukan dalam hal seperti kita membawa kendaraan, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi berhati-hati dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlu ada rambu-rambu. Kita perlu ada lampu merah, kita perlu ada lampu kuning, kita perlu ada lampu hijau. Kalau sudah lampu merah, buka mata baik-baik. Ya, lampu kuning perlu lihat tujuan hidup kita kembali. Kalau lampu hijau, berarti kita dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Jadi, kalau mau dijelaskan, saya pikir ini waktu sangat singkat. Tapi rata-rata dari kita yang mengikuti acara ini pasti tahulah bagaimana cara kita mempersiapkan diri ketika Tuhan Yesus mau datang. Amen. Karena dosa yang kecil saja tidak akan mengangkat kita untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Dan kalaupun kita ke surga dengan dosa itu, kita akan bosan juga hidup di surga dan kita minta turun kembali. Kira-kira begitu ya, ya seperti itu. Terima kasih Pendeta Runtuwene. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mempelajari seri pelajaran sekolah sabat dan kita datang pada kesimpulan. Saya masih meminta kesediaan Pendeta Runtuwene untuk memberikan kesimpulan diskusi pelajaran sekolah sabat kita pada sabat ini dan nanti akan ditutup dalam doa oleh Pendeta Windewani. Pendeta Runtuwene, silakan. Oke, baik. Kesimpulan sedikit dari pelajaran sekolah sabat kita. Kita berbicara tentang kehidupan kita setiap hari. Dan landasan atau dasar hidup kita itu tidak ada yang lain. Firman Allah. Amen. Ya, Firman Allah, buku Allah ini yang ada depan. Ya mungkin bisa dilihat oleh teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti acara pelajaran sekolah sabat ini. Ya, pelajaran yang ada di dalam Alkitab itu adalah pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah lebih dahulu hidup dari kita. Dan itu adalah tulisan Allah yang dibuat dalam bentuk atau ditulis dalam bahasa manusia. Dan kalau ditulis dalam bahasa manusia itu berarti untuk saya dan untuk saudara. Itulah panduan. Panduan lengkap. Tidak ada panduan yang lain. Tidak ada model yang lain selain Yesus Kristus yang diceritakan dalam Alkitab itu. Dan untuk persiapan kita menantikan Dia pada kali yang kedua, kita harus selalu minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, oknum yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita tetapi selalu bekerja keras untuk kehidupan kekal kita. Hari ini Dia ada bersama-sama dengan kita, besok juga masih ada. Intinya bahwa selagi kita masih hidup, Roh itu tetap bekerja di dalam diri kita. Jadi mari kita hidupkan. Biarlah pikiran Kristus boleh menjadi milik kita. Biarlah model dari Kristus itu menjadi model kita. Dan firman Allah, satu-satunya penuntun bagi kehidupan kerohanian kita, kita terus menerus membaca, mempelajari, dan kita terus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga waktu Dia datang, Dia akan katakan kepada kita, sabaslah hai hambaku yang setia. Inilah yang menjadi harapan kita. Dan Dia akan katakan juga, mari masuklah bersama-sama dengan aku dalam pesta yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Runtuwene yang sudah memberikan kesimpulan pada diskusi pelajaran sekolah sabat di pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akan datang pada doa tutup. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari-hari perjalanan iman kita ke depan sampai hari Maranatha tiba. Silakan Pendeta Windewani, kita berdoa.
Saudara-saudaraku, mari kita merendahkan diri, kita hampiri Tuhan di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Allah yang memiliki firman ini, yang menyanggupkan hamba-hamba-Mu. Kami menyelidiki sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sabat saat ini, yang menolong kami melihat begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang berbicara tentang tubuh ini. Ajaran-ajaran sesat yang mengarahkan pemikiran kami. Tapi terima kasih pelajaran firman-Mu saat ini menolong kami untuk mengikuti petunjuk Tuhan lewat pekabaran firman-Mu. Mau membuka hati kami, tubuh kami untuk mempersiapkan tempat ini sebagai tempat berdiamnya Roh Kudus. Menolong kami untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Bila mana perkara-perkara yang kami hidupkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hamba-Mu mau berdoa sebagai anggota-anggota sekolah sabat, sebagai umat-umat-Mu, tolonglah kami, Roh Suci menuntun kami ke segala jalan kebenaran. Persiapkanlah kehidupan kami, pribadi, keluarga, jemaat, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat komentar Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Puji Tuhan, pada sabat ini, ayat ini mengatakan bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yaitu membagikan pengharapan sukacita, keselamatan kepada setiap orang. Nah, ada pertanyaannya, bagaimana saya harus melakukan pelayanan itu? Bisakah saya sebagai seorang murid, bisakah saya sebagai seorang pekerja yang sibuk menjadi berkat atau membagikan pengharapan kepada orang lain? Ada beberapa tips yang saya ingin bagikan. Nah, tips ini adalah bagaimana pola Kristus di dalam menginjil bagi orang lain, ya. Yang pertama adalah Kristus atau Yesus berbaur dengan sesama, ya. Jadi di dalam pelayanan, ketika kita tidak berbaur kepada orang lain, maka susah kita membagikan pengharapan kita kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi penginjil yang berhasil, kita harus berbaur dengan orang lain, ya. Ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, bukan saja kita hanya bergaul dengan mereka, tetapi kita harus menunjukkan simpatik kepada mereka. Setelah kita berbaur dengan mereka, kita kenal kebutuhan mereka, kita menunjukkan simpati kita kepada orang lain. Apakah itu di lingkungan kita, apakah itu tetangga kita. Kita harus bisa menunjukkan simpati kita karena kita telah menerima keselamatan itu yang kita harus bagikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah melayani kebutuhan mereka. Seringkali penginjilan tidak berhasil karena kita tidak pernah menjawab kebutuhan orang. Kebutuhan orang tidak selamanya tentang uang. Kadang-kadang orang hanya ingin didengarkan ketika dia memiliki masalah. Itu sebabnya ketika kita bergaul, kita menunjukkan simpati kepada mereka, lalu kita menjawab kebutuhan mereka, maka itu akan mengena di hati mereka. Mereka akan merasakan bagaimana perhatian sama seperti Kristus melakukan penginjilannya. Yang ketiga adalah, yang keempat, memenangkan kepercayaan mereka. Ya, kalau kita sudah bergaul dengan mereka, kita sudah simpati dengan mereka, kita menjawab kebutuhan mereka,
Yang keempat, dikatakan di sini, kita bisa memenangkan kepercayaan mereka. Ya, puji Tuhan, kalau kita bisa memenangkan kepercayaan mereka, baru di situ kita bisa mengajak mereka untuk mengikut Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Demikian kita punya tips bagaimana kita menginjil dan kita menjadi berkat. Doa saya, saudara boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang tak putus-putusnya Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan nasihat melalui pelajaran sekolah sabat yang telah kami pelajari, nasihat keluarga dan juga pelayanan perorangan. Tuhan bantu agar kami dapat mengerti dan kami dapat jadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari sabat ini, inilah doa kami Tuhan, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Terpujilah nama Tuhan. Sabat ini 17 Desember tahun 2022 merupakan perayaan sabat yang suci dan mulia dirangkaikan dengan penutupan kebaktian kebangunan rohani
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Walking with Jesus. Kita akan diberkati dengan lagu pujian dan doa. Mari kita ikuti bacaan panggilan berbakti oleh keluarga pendeta Teddy Dimara Sasarari, dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh praise team. Selamat Sabat. Ayat bersautan kita pada Sabat ini terambil dalam Matius 24 ayat 1-14. Pendeta Dimara akan membacakan ayatnya yang ganjil dan saya akan membacakan ayatnya yang genap. Mari kita mulai. Ayatnya yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan diberi dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Darahnya tercurah bagi
Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Allah pemilik kehidupan. Allah yang menganugerahi hidup dan segala kehidupan kami. Sehingga kami hidup dan bernafas untuk melakukan segala rutinitas kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk peribadatan yang indah. Persekutuan yang indah di mana kami datang bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu pada hari Sabat Tuhan yang suci kudus ini. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami bawa dalam doa ini beberapa pokok doa yang penting yang hendak kami bawa. Sebelumnya itu Tuhan, kiranya ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Layakkan dan suci kuduskan kami, agar kami layak untuk doa kami dapat didengar. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu itu. Pada kesempatan yang ini Bapa, kami mau berdoa untuk pimpinan organisasi kami. Berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, para pengerja, para pemimpin kami, baik dari General Conference, Divisi, Uni, hingga kepada daerah-daerah dan jemaat-jemaat. Allah memberkati semua umat Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala kearifan, memberkati mereka dalam segala kepemimpinan mereka, agar kami tetap dilindungi untuk diberikan kesempatan. Pekerjaan Tuhan tidak dapat dihalang, memberkati setiap rencana pemerintah untuk menopang, menunjang pekerjaan-Mu, ya Bapa. Pada kesempatan yang indah ini, hamba-Mu mau berdoa, menyerahkan akan persiapan berlangsungnya khotbah ini. Hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk berkhotbah dan melayani Tuhan lewat mimbar ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengurapan sorga kiranya menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan ini. Memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati hati-hati kami ketika kami siap untuk mendengarkan pekabaran-Mu pada kesempatan yang berbahagia ini. Pengurapan sorga dicurahkan secara melimpah dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi. Memberkati para pemimpin-pemimpin, memberkati akan semua penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, penginjil literatur, para misionaris, guru-guru. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang tersebar di seantero dunia ini. Berkati dalam setiap pergumulan dan persiapan penyebaran akan pekerjaan-Mu. Memberkati berlangsungnya peribadatan kami, dan sekaligus kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Sabat. Bacaan penatalan kita diambil dari buku Review and Herald 4 Februari 1902 yang berbunyi, Tuhan bukan saja menuntut perpuluhan itu sebagai miliknya, tetapi Ia memberitahukan kepada kita bagaimana mengasingkan perpuluhan baginya. Ia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menggunakan harta kita untuk diri kita lebih dahulu dan membawa pada Tuhan yang sisa. Karena kalau demikian, perpuluhan itu bukan lagi perpuluhan yang jujur. Biarlah bagian Tuhan itu lebih dulu diasingkan. Jangan kita memberikan kepada-Nya apa yang sisa dari penghasilan kita setelah seluruh kebutuhan kita yang utama dan yang kedua dipuaskan. Tetapi selagi utuh, kita harus mengasingkan apa yang khusus menjadi miliknya. Marilah kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Maha besar ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu di hari Sabat yang indah, yang suci dan diberkati ini. Kami umat-umatmu menundukkan kepala, seraya menaikkan segala ucapan syukur, banyak-banyak terima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami, kami boleh datang menyembah kepadamu di hari Sabat ini. Kami datang mengucap banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami melalui ibadah ini. Kami boleh dapat mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Kami mohon kiranya Tuhan sumber berkat memberkati semua tangan dan hati yang dengan cinta telah mengembalikan milik Tuhan ini. Biarlah berkat khusus dari sorga menjadi bagian kehidupan kami semua. Terima kasih, Tuhan berkati akan ibadah kami selanjutnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami semua. Adalah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Ayat tema pada sabat ini terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Bapak, Ibu, Saudara, Umat Tuhan yang baru saja bergabung, Anda sedang menyaksikan siaran langsung Kebaktian Kebangunan Rohani Net dengan tema Walking with Jesus. Sahabat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Willy Swebu Emin. Beliau menikah dengan Ibu Novella Wambrau dan dikaruniai Tuhan 4 orang anak. Pendeta Willy Swebu adalah Ketua Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua. Pembahasan firman Tuhan pada sabat ini berjudul Berjalan Bersama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu tema yang akan dipandu oleh Praise Team. Saudara-saudara, umat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus, Shalom. Kita puji Tuhan di dalam berkat-Nya, kebaikan-Nya. Pada sabat ini kita bisa bertemu dalam ibadah raya yang difasilitasi oleh Yayasan Cornelius Manado. Ibadah bersama dengan daerah Misi Papua, ya. Kita puji Tuhan untuk panitia yang telah mengupayakan, mempersiapkan. Dan pada hari ini kita bisa melaksanakan bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kita berada dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani. Dari malam pertama kita sudah ikuti hingga kepada malam yang baru saja kita lalui, ya. Kebenaran-kebenaran yang penting yang bertalian erat dengan tema yang disampaikan kepada kita, yakni Walking with Jesus atau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pada sabat ini saya ingin untuk menyentil satu hal dari sekian banyak tema yang mungkin sudah disampaikan. Pada sabat ini saya ingin menyampaikan topik yang berbicara mengenai bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Ya. Saudara-saudara, ini topik ini saya ambil dari ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Injil Matius pasal 24 ayat 3 mengatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara-saudara, ketika engkau berjalan bersama dengan seseorang, pasti di dalamnya ada terjadi percakapan. Percakapan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan.
Dan dalam percakapan yang mungkin terjadi, mungkin ada topik yang menarik yang mungkin dibicarakan untuk mengisi atau menghiasi perjalanan yang sementara dijalankan. Kadangkala topik-topik itu bicara seputar kehidupan itu atau peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi yang mendapat perhatian yang lebih, sehingga itu menjadi topik daripada percakapan itu sementara perjalanan itu dijalankan. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, pada ayat ini dia membicarakan tentang percakapan yang terjadi antara murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Di sini kita lihat bahwa dalam ayat ini dia katakan bahwa murid-murid itu datang kepada Yesus. Sementara Yesus berada dalam posisi di mana dia seorang diri. Jadi murid-murid ini memanfaatkan kesendirian Yesus itu untuk memanfaatkan situasi itu untuk dapat berkomunikasi, bercakap-cakap dengan dia tentang berbagai-bagai hal yang mungkin ada dalam pikiran mereka. Tetapi secara khusus di sini, dia menyatakan tentang beberapa pekabaran Yesus yang menjadi perhatian yang sangat kuat dalam diri daripada murid-murid ini. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, ketika murid-murid itu datang, apa sesungguhnya yang terjadi? Atau apa sesungguhnya yang mendasari sehingga mereka itu datang kepada Yesus? Coba saudara lihat dalam ayat ini. Mazmur 42 ayat 2 dan 3, dia katakan begini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dalam ayat ini dia berbicara secara umum tentang kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Itu adalah kebutuhan akan Allah yang hidup. Kebutuhan akan Allah yang hidup ini adalah suatu tanda yang menyatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Allah telah menciptakan kita, dan salah satu bukti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, Allah menanamkan rasa lapar dan haus akan Allah di dalam diri ciptaannya, dalam diri kita manusia. Itu sebabnya saudara, apa yang kita lihat di sini adalah ketika murid-murid itu datang kepada Yesus, itu mau menyatakan tentang kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Bukan hal-hal yang lahiriah, tapi kebutuhan mereka yang sesungguhnya itu adalah akan Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang kita sembah, yang diajarkan melalui firman Tuhan Alkitab ini. Nah, di sini memberikan kita peluang-peluang yang besar untuk bukan hanya berkomunikasi, datang kepada dia, berkomunikasi dengan dia, tetapi di sini juga kita dapat membuka hati kita kepada dia dalam membangun hubungan yang kuat dengan dia. Percaya kepada dia dan dapat mengungkapkan, membuka hati kita sepenuhnya untuk berbagai-bagai hal yang kita butuhkan untuk dipenuhi oleh Allah ke dalam diri kita atau di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita ke depan. Hal yang berikut adalah Yesus memposisikan diri di atas bukit itu sendirian. Artinya ini adalah menggambarkan tentang Allah dalam kapasitasnya sebagai yang maha besar, maha kuasa, Allah sumber hidup, tapi Allah itu adalah kasih adanya, dan Allah itu sangat dekat dengan ciptaannya. Allah itu sangat dekat dengan manusia. Allah itu selalu memberikan akses kepada semua ciptaannya untuk dapat berkomunikasi dengan dia. Membangun hubungan yang hidup dengan dia. Allah menempatkan diri dalam kondisi ini adalah untuk memberikan ruang kepada murid-muridnya untuk dapat datang kepada dia dan bercakap-cakap dengan dia. Ya, mungkin kalau dalam keramaian,
kesempatan-kesempatan seperti begitu tidak pernah akan ada. Mau bercakap sendirian dengan Allah dalam membangun pemahaman-pemahaman yang baik dengan Dia, itu sangat sangat terbatas peluang-peluang itu. Itu sebabnya dengan Allah memposisikan diri atau Yesus memposisikan diri sendirian itu memberikan akses yang luas kepada setiap orang atau kepada murid-murid Yesus saat itu untuk boleh datang kepada Dia dan memanfaatkan situasi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sesungguhnya adalah isi hidup mereka dengan kehadirat Allah, hadirat Yesus, dan mengisi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka tentang pengetahuan-pengetahuan yang penting tentang Allah dan tentang ajaran-ajaran atau kebenaran-kebenaran firman yang penting yang mungkin saja ya, belum mereka ketahui, yang sangat mereka butuhkan untuk mengetahuinya sehingga mereka dapat mengkondisikan hidup mereka terhadap kebenaran-kebenaran firman yang dimaksudkan oleh Allah maupun oleh Yesus. Nah baik saudara yang kasih dalam Kristus, untuk aplikasi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, bahwa jangan lupa bahwa kebutuhan kita yang terbesar adalah kebutuhan akan Allah yang hidup. Allah itu adalah sumber hidup. Allah itu adalah sumber berkat. Allah itu adalah sumber keselamatan. Dan Allah selalu membuka ruang, Allah selalu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada kita, umat-umatnya yang hidup dewasa ini, untuk datang kepada Dia. Memanfaatkan kemurahan hati Allah, kemauan Allah untuk dekat dengan kita, untuk berkomunikasi dengan kita, untuk memberikan kita dikenal oleh memberikan kita kesempatan untuk mengenal Allah dengan lebih baik. Sehingga iman, pengharapan kita akan lebih kuat di dalam Dia. Bercakap-cakap dengan Dia, itu adalah dalam konteks kita dewasa ini adalah melalui doa. Doa itu adalah alat komunikasi antara kita manusia dengan Allah. Itu alat komunikasi yang paling cepat, yang paling sempurna, yang begitu sederhana, tapi sudah diajarkan oleh Allah, oleh Yesus kepada kita, untuk kita dapat memanfaatkan itu. Allah sedia untuk mendengar. Allah sedia untuk menolong kita. Allah sedia untuk menyelamatkan kita. Allah sedia untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Di kondisi seperti ini, Allah mau supaya kita datang kepada Dia. Melalui doa, berdoa, berdoa, dan berdoa kepada Dia. Doa itu adalah kita berbicara kepada Dia. Doa itu adalah membuka hati kita kepada Dia. Apa saja yang ada dalam diri kita, hati pikiran kita, kita perlu buka kepada Allah. Karena Dia itu dekat dengan kita, Dia mengerti kita, dan Dia mau berbuat yang terbaik bagi kita. Kemudian saudara, di dalam percakapan-percakapan, dalam berjalan bersama dengan Yesus, kita juga perlu membuka hati pikiran kita, telinga kita, untuk memberikan kesempatan Allah berbicara kepada kita. Kita manusia umumnya suka berbicara. Dan kadangkala, kita tidak mau orang berbicara untuk kita. Ya. Lebih suka berbicara daripada mendengar orang berbicara kepada kita. Tetapi dalam berjalan bersama dengan Yesus, kita perlu keseimbangan. Ada saat di mana Allah mendengar kita melalui doa, kita menyampaikan berbagai-bagai hal yang perlu kita sampaikan kepada Allah. Tetapi ada saat di mana kita juga perlu memberikan ruang kepada Allah untuk Allah berbicara kepada kita. Bagaimana Allah berbicara kepada kita adalah melalui firman-Nya. Berbagai persoalan hidup kita hadapi. Kadangkala kita tahu bagaimana jalan keluar. Kemana kita harus pergi.
bagaimana kita menghindar dari berbagai persoalan yang ada. Hanya Allah yang mengetahui. Jalan keluar itu ada pada Allah. Jalan keluar dari Allah itu adalah yang terbaik untuk kita manusia. Nah, untuk itu sebagai umat kepunyaan Tuhan, di sini perlu kita memberikan ruang kepada Allah untuk berbicara kepada kita. Bagaimana caranya dalam kondisi kita dewasa ini adalah melalui firman Allah. Kalau kita saudara membaca Alkitab ini Alkitab ini adalah firman Allah. Jadi ketika saudara membaca Alkitab ini, saudara akan menemukan, saudara akan menyadari bahwa sesungguhnya bukanlah nabi-nabi, bukanlah para rasul yang berbicara kepada saudara melalui apa yang mereka tuliskan di sini. Tapi sesungguhnya yang berbicara kepada saudara itu adalah Allah sendiri, saudara. Itu sebabnya ini disebut firman Allah. Ada elemen manusia di sini. Tetapi hal yang penting yang perlu kita ingat, kita yakini dengan kuat adalah bahwa ini adalah firman Allah. Allah menggunakan manusia untuk menulis perkataan-perkataan atau firman-Nya, kehendak-Nya kepada kita manusia. Itu sebabnya saat kita membaca firman Allah, membaca Alkitab ini, adalah kita sedang membuka hati pikiran kita kepada Allah berbicara kepada kita melalui tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita baca Alkitab, maka kita akan diberikan informasi-informasi yang penting dari Allah tentang berbagai-bagai persoalan hidup yang kita hadapi, jalan keluar yang Allah berikan melalui pekabaran firman. Dan di saat kita mengalami situasi yang susah, sulit, maka firman Allah itu akan datang untuk memberikan kita penghiburan. Firman Allah akan datang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, untuk menanggung berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Firman Allah akan memberikan kita kedamaian, membangkitkan harapan untuk terus bergantung kepada Allah. Dan inilah firman Allah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pegangan, menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya, saudara, perlu sekali untuk kita membuka hati kita, membiarkan Allah berbicara kepada kita. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 2 dan 3 ini, dia memberikan kita gambaran bahwa sesungguhnya kita punya kerinduan yang terbesar dalam kehidupan ini adalah kebutuhan akan Allah. Allah itu harus selalu ada dalam diri kita. Allah itu harus diisi seperti makanan atau minuman ke dalam diri kita. Agar kita ini jadi kuat. Kita ini selalu segar dan kita ini dapat menjalankan aktivitas-aktivitas hidup yang sesungguhnya di dalam tuntunan dan pengendalian kerjanya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, di dalam Lukas 24 ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ada topik-topik yang menarik yang mereka angkat di sini dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Di mana murid-murid ini telah melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mereka sendiri tidak memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Dan mereka saling bercakap-cakap, mereka saling memberikan pikiran-pikiran. Pandangan-pandangan, apa benar atau tidak, mereka telah terlibat dengan serius dalam percakapan-percakapan seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, baik saudara, hal yang saya ingin kita lihat di sini adalah yang pertama di dalam Injil Matius pasal 24 tadi,
ayatnya yang ketiga, itu berbicara tentang kapan apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu akan terjadi. Yang pertama adalah tentang Yerusalem. Yesus menubuatkan bahwa akan datang waktunya tentang Ka'bah yang ada di Yerusalem itu, akan datang waktunya bahwa tidak akan ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Dia bernubuat tentang kehancuran Ka'bah dan Yerusalem itu. Dan ini menjadi perhatian yang sangat kuat daripada murid-murid. Ya, mereka rindu sekali untuk mengerti, memahami lebih jauh tentang hal itu. Itu menyangkut kapan peristiwa itu akan terjadi. Kalau itu terjadi, mungkin saja kami masih ada di Yerusalem. Dan kalau itu kami masih ada di Yerusalem, apa yang kami harus buat supaya jangan sampai waktu hal itu terjadi, kita tidak buat apa-apa lalu pada akhirnya binasa dalam kehancuran atau binasa bersama-sama dengan kehancuran Yerusalem itu atau Ka'bah itu. Jadi ini perhatian yang sangat luar biasa yang diberikan terhadap firman Allah. Yang berikut adalah Yesus memberikan prediksi tentang kedatangannya yang kedua kali atau kehancuran dunia ini. Ya, dunia ini pada akhirnya akan hancur. Kalau Yerusalem sudah hancur, Ka'bah itu sudah hancur dengan penuh kepastian. Demikian juga dunia ini pada akhirnya akan hancur juga. Akan dibinasakan oleh Allah. Ya. Tapi mereka juga perlu kepastian. Kapan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi? Apakah ada tanda-tanda yang menyertai peristiwa-peristiwa utama itu terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Yesus? Ini perhatian yang luar biasa daripada murid-murid Yesus. Make disciples. I will go make disciples. Menjadikan murid. Saudara dan saya juga adalah murid-murid Yesus. Bukan hanya murid-murid Yesus sebatas dari 12 orang yang pernah berjalan bersama dengan Yesus. Tapi saudara dan saya adalah murid Yesus. Ada motivasi yang luar biasa yang kita bisa dapatkan di sini adalah sebagai murid Yesus harus selalu memiliki motivasi untuk belajar firman Allah. Ya. Belajar firman Allah dengan setia, dengan rajin. Ya. Karena firman Allah ini sementara menuntun kita untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Salah satu persoalan yang paling utama adalah tentang masalah dosa, tentang kondisi dunia, kekuatan-kekuatan yang sementara mengendalikan dunia, peristiwa-peristiwa yang sementara menggoncang dunia ini, yang terjadi dengan begitu hebat. Ya, perlu kita memiliki pengetahuan yang benar, dan pengetahuan yang benar itu datang dari Allah kepada kita. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus katakan bahwa akan datang waktunya, tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Ka'bah yang kamu banggakan, Yerusalem yang juga yang menjadi tembok pertahanan di mana Ka'bah itu didirikan, semuanya akan dihancurkan. Secara khusus tentang Ka'bah itu, tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di atas batu yang lain. Dan hal itu sudah terjadi, Yerusalem itu waktu itu sudah dihancurkan, dan secara khusus Ka'bah itu sendiri pun juga telah dihancurkan, dibinasakan melalui atau oleh tentara Romawi. Nah sekarang saudara, kedepannya Tuhan memberikan ramalan yang lain bahwa dunia ini pada akhirnya akan dihancurkan. Apakah hal-hal ini menjadi perhatian kita atau tidak? Sebagai murid Kristus, kita harus banyak memberikan perhatian terhadap ramalan-ramalan yang Allah berikan. Secara khusus, bagaimana Allah akan memberikan keselamatan kepada kita manusia. Salah satu pengharapan yang terbesar yang sementara dinantikan oleh umat manusia, bahkan
oleh saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus adalah bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu segera akan terjadi. Kalau kehancuran Yerusalem sudah terjadi, berbagai peristiwa nubuatan yang dinubuatkan oleh Allah sebagai tanda-tanda menuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali itu terus terjadi dengan benar, pasti, dengan akurat. Maka itu berarti bahwa kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali sebagai pengharapan yang besar ini juga akan segera terjadi. Untuk itu saudara, perlu kita memberikan perhatian yang besar. Sebagai murid Kristus, perhatian kita bukan hal-hal duniawi. Bukan pekerjaan kita, bukan peristiwa-peristiwa politik yang sementara terjadi yang memakan banyak pikiran kita ke sana. Tetapi haruslah tentang nubuatan tentang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Harus menjadi atensi kita, semangat kita, motivasi kita dalam berjalan bersama dengan Yesus, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Yesus, dan membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui belajar firman Tuhan dengan setia. Agar dengan demikian Tuhan akan terus menyegarkan kita dalam pengetahuan yang baik, pengetahuan yang benar tentang Dia, rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita manusia, dan kita terus dikondisikan, kita terus disiapkan, sehingga waktu itu tiba, kita benar-benar siap untuk dibawa pulang ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Harapan kita yang besar adalah biarlah Yesus datang pada kali yang kedua. Kita semua sebagai umat Tuhan, semua yang mengikuti ibadah sabat ini, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan waktu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Kita semua dibawa pulang ke surga untuk mewarisi hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu oleh sebab kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus telah dikumandangkan. Terima kasih untuk tuntunan Roh Kudus-Mu yang Engkau nyatakan atas kami. Menuntun, menyanggupkan kami untuk belajar mengerti tentang Engkau dan rencana-rencana-Mu yang terbaik bagi keselamatan kami manusia. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, memeteraikan, meneguhkan kami, memberikan motivasi untuk kami selalu memiliki hubungan yang hidup dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau dalam bercakap-cakap. Kami berbicara dalam doa kepada-Mu, dan kami membiarkan Engkau berbicara kepada kami melalui belajar firman-Mu. Agar dengan demikian kami memiliki kedamaian, kami memiliki kepastian hidup dan pengharapan yang membara akan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali ada senantiasa dalam hidup kami. Sukacita kami, pengharapan kami, kami semua yang mengikuti ibadah pada sabat ini, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan binasa, tapi kami semua dibawa pulang ke surga untuk mewarisi hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, rangkaian acara khotbah kita pada sabat ini sudah selesai. Puji Tuhan karena kita boleh menyelesaikan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Papua bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Walking with Jesus. Dari tempat ini kami tetap mengimbau bagi kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, saya mewakili panitia, seluruh partisipan, dan kru yang bertugas dalam KKR ini memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Sabat. Walking with Jesus alone, walking in